Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar Selatan dan Operasi Trisula. Ditulis oleh Andre Liem, dikutip dari buku Tahun Yang Tak Pernah Berakhir. Ketika militer di bawah pimpinan Soeharto mulai menangkapi dan membunuh ratusan ribu orang di seluruh Indonesia pada tahun 1965, beberapa pemimpin PKI yang selamat memutuskan bahwa partai harus melawan. Padahal sebelum G30S terjadi, partai tidak punya rencana melancarkan perjuangan bersenjata. PKI sangat dekat dengan Presiden Soekarno dan bekerja dalam sistem politik yang berlaku. Baru setelah dituduh mendalangi G30S dan kemudian dilarang, partai di bawah pimpinan Sudisman yang menggantikan DN Aidit yang sudah ditembak mati, memutuskan untuk mengubah strateginya. Selama tahun 1966, Sudisman membuat strategi baru yang didasarkan pada prinsip perjuangan bersenjata. Sebuah buku yang diterbitkan Kodam Brawijaya secara tepat menjelaskan bahwa strategi perjuangan bersenjata lebih merupakan reaksi terhadap represi dan upaya PKI untuk mempertahankan diri. Akibat daripada lebih intensifnya penumpasan-penumpasan G30S PKI oleh alat-alat kekuatan negara bersama-sama rakyat, maka pada akhirnya, para pimpinan-pimpinan PKI beserta kader-kader mereka yang belum dapat ditangkap, telah banyak melakukan pemindahan tempat-tempat sembunyi mereka untuk menyelamatkan diri, agar dapat mengkonsolidir kembali partainya secara ilegal. Dalam rangka konsolidasi itulah, maka para pimpinan-pimpinan yang masih dapat menyelamatkan diri, baik dari tingkat pusat maupun daerah, telah membuat evaluasi tentang daerah-daerah manakah yang kiranya tepat dapat dijadikan proyek basis untuk melaksanakan taktik dan strategi PKI gaya baru dengan dalih ajaran Mao Zedong yang terkenal dari desa mengepung kota. Seperti diperlihatkan kutipan di atas, gerakan bersenjata itu sama sekali bukanlah sesuatu yang direncanakan sejak awal, melainkan sebuah upaya menyelamatkan diri oleh pemimpin dan anggota PKI yang lolos dari pembantaian. Gerakan itu adalah upaya terakhir untuk membangun perlawanan, saat hampir semua anggota PKI mendekam di penjara atau tergeletak tewas dalam kuburan-kuburan massal. Mereka yang selamat dari represi di Jawa, kemudian berkumpul di Blitar Selatan pada tahun 1966 sampai tahun 1967, karena daerah itu sangat terpencil dan sulit ditembus oleh militer. Ada beberapa penduduk setempat yang membantu menyediakan makanan dan tempat berteduh. Pimpinan PKI di Jakarta tidak melakukan persiapan apapun untuk menjadikan wilayah itu sebagai basis perjuangan bersenjata sampai awal tahun 1967. Menurut versi resmi rezim Soeharto, partai baru mulai membentuk kompro atau komite proyek basis di Blitar Selatan pada Oktober tahun 1967. Untuk menyerang pendukung PKI yang menjadikan Blitar Selatan sebagai basis perjuangan bersenjata, Kodam Brawijaya pada tahun 1968 mengerahkan ribuan pasukan dengan peralatan tempur. Operasi militer di Blitar Selatan yang bernama Operasi Trisula ini boleh dibilang sukses kalau kita melihat kekuatan tempur yang digunakan dan kecepatan pasukan pemerintah mematahkan gerakan perlawanan PKI. Merujuk catatan resmi tentang hasil-hasil dari operasi ini, sejak penyerangan secara efektif dimulai pada Mei sampai dengan Juli, pasukan pemerintah Soeharto berhasil menangkap 257 orang, menembak mati beberapa tokoh-tokoh kunci, dan menyita sejumlah senjata api yang digunakan dalam gerakan perlawanan di Blitar Selatan. Sejauh ini, informasi mengenai kejadian di Blitar Selatan hampir seluruhnya berpijak pada keterangan militer. Surat kabar dan sumber informasi lainnya saat itu sudah sepenuhnya dikontrol oleh militer. Versi militer dalam beberapa hal ada benarnya, tapi jelas tidak mencakup keseluruhan cerita. Untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu, saya berkunjung ke Blitar Selatan dan mewawancarai sejumlah orang di sana. Saya ingin tahu apa yang mereka ingat dan menemukan banyak cerita mengenai perjuangan bersenjata PKI dan represi yang dilakukan Angkatan Darat yang tidak masuk dalam catatan sejarah resmi. Dalam tulisan ini, saya ingin mengemukakan beberapa hal berdasarkan wawancara sejarah lisan yang saya lakukan di Blitar Selatan. Pertama, bahwa saat Operasi Trisula dimulai pertengahan tahun 1968, kader dan pendukung setiap PKI baru memasuki tahap persiapan dan belum memulai perjuangan bersenjata yang sesungguhnya.
mereka masih sibuk dengan perjuangan untuk bertahan hidup di wilayah yang begitu miskin. Seperti yang diungkap catatan Angkatan Darat, mereka menggunakan strategi Maoisme. Mereka bermaksud melancarkan perjuangan bersenjata yang berbasis di desa. Tapi dalam prakteknya, mereka tidak berbuat banyak di Blitar Selatan, dan belum mencapai kemajuan berarti dalam upaya tersebut. Di dalam partai sendiri, ada banyak orang yang tidak setuju dengan strategi menggunakan Blitar Selatan sebagai basis perjuangan bersenjata. Mereka menolak meninggalkan kota-kota dan menjadi gerilyawan di sana. Anggota yang selamat dan para pemimpin partai tidak sepenuhnya mendukung strategi Maoi tersebut. Kedua, Angkatan Darat tidak hanya memerangi pendukung PKI ketika memasuki Blitar Selatan. Walaupun berusaha tampil sebagai pelindung rakyat kecil dari terorisme PKI, Angkatan Darat menganggap semua penduduk Blitar Selatan adalah musuh. Keberhasilan Angkatan Darat mengalahkan pejuang PKI ternyata mahal harganya. Penduduk desa yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban kekerasan militer. Operasi Trisula adalah perang anti-gerilya pertama yang dilancarkan militer Indonesia pasca tahun 1965 di bawah pimpinan Soeharto. Pengorbanan orang yang tidak ikut bertempur atau non-combatants menjadi pola yang terus berulang dalam operasi anti-gerilya di Timor Leste, Papua Barat, dan Aceh. Ketiga, versi Angkatan Darat mengenai penggal sejarah itu tidak berbicara apapun mengenai kejahatan yang terjadi selama operasi itu. Saya menemukan bukti-bukti di Blitar Selatan bahwa Angkatan Darat mengeksekusi para tahanan dan mencampakkan para korban di dalam kuburan-kuburan massal. Kita perlu melakukan penelitian lebih jauh untuk menentukan detail-detail pembantaian tersebut. Tempat-tempat yang diklaim sebagai kuburan massal oleh penduduk setempat perlu dibongkar oleh ahli forensik yang kompeten. Penggalian kuburan massal di Lorejo, Kecamatan Bakung, baru-baru ini adalah langkah awal yang tepat. Penulisan ini sepenuhnya mengandalkan wawancara yang saya lakukan selama tahun 2000 di Jawa Tengah dan Timur, serta beberapa dokumen militer mengenai operasi Trisula sebagai perbandingan. Saya juga mendengarkan sejumlah wawancara yang dibuat teman-teman saya dengan bekas pemimpin PKI lain, yang juga terlibat dalam peristiwa Blitar Selatan. Melalui wawancara-wawancara tersebut, saya bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai apa yang terjadi, sekaligus menyelami pikiran dan perasaan orang-orang yang terlibat di dalamnya.